Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna making a video about unboxing product. And actually, I always love receive a package because I just feel like someone giving me a present or a gift, even I buy it for myself. It's kind of weird, but if you feel the same, just let me know. Before we get started, I have a sad story behind this video. Actually, I already making this video about the unboxing product, but when I want to edit my video, I realized I kind of lose it. Maybe I accidentally deleted it because I cannot find my file everywhere. I searched it in my computer, in my laptop, in my hard disk, flash disk, even the mini SD. And yeah, that's why I skip a week. I cannot upload any video because I don't have any. And yeah, so I decide to make this video again for you guys. And if you want to know what package I receive, just don't go anywhere and stay there. Hai semua, seperti yang aku katakan tadi, aku punya 3 paket di sini yang nanti kita akan buka sama-sama. First package is from KoreaBuys. Kalau misalnya kamu belum tahu apa itu KoreaBuys, dia adalah online shopping terbesar di Asia yang menjual dari fashion. Kalian di situ bisa dapat dress, top, bottom, even accessories and shoes. Dan yang pasti dia menjual kosmetik Korea dari Innisfree, Misha, Face Shop, Skin Food, The Same, BBIA, Secret Key, and masih banyak lagi. Dan yang terakhir, mereka juga menjual K-pop stuff. Bagi kamu yang suka banget sama K-pop, kamu bisa cari di koreabuys.com. Kenapa aku suka banget belanja di KoreaBuys? Karena KoreaBuys mendatangkan barangnya langsung dari Korea, jadi so pasti 100% original. Dan juga mereka memberikan diskon besar-besaran, even sampai 95%. So you just have to pay 5% of the product. That's pretty insane and a pretty good deal. And now it's time to see what inside. Produk yang pertama aku punya dari NextBoo, ini everyday masker karena di setiap packagingnya dia ada menandakan hari. Tapi sebenarnya setelah aku googling, aku belum nemu cara pemakaiannya seperti apa. Apa memang harus setiap hari? Karena setauku masker dipakai 2-3 kali dalam seminggu. Cuman kalau misalnya kamu tahu cara pemakaiannya seperti apa, just let me know in the comment box below. Lalu aku punya produk dari Eclipse. Yang ini adalah Eclipse Blur Powder Pack. Packagingnya cuma simple, hitam. Untuk Eclipse Blur Powder Pack ini sebenarnya aku belum pernah nyoba. Tapi setelah aku searching, dia tuh hasilnya matte dan bagus untuk menutupi pori-pori. Dan yang pasti nggak crease di area mata. That's why I buy this product. Lalu aku punya Easy Quick Brush Pen Liner. Yang ini udah aku coba dan aku suka banget soalnya dia pekat untuk sekali oles. Terus ujungnya lancip dan elastis, jadi bisa untuk pemakaian eyeliner yang tipis. Dan yang terakhir aku punya Girly Mon Brightening Care for Face. Ini dari Monstory. Packagingnya lucu banget. Girly Mon ini kandungannya dari magoli. Magoli itu fermentasi dari beras dan ragi. Dia membantu melembutkan kulit, membuat kulit terlihat lebih bening dan putih. Lalu ada campurannya juga dari rice bran. Ini bagus banget buat kulit yang kusam, keriput, punya noda di kulit, karena dia mengandung protein, mineral, dan juga vitamin. Aku udah coba produk ini dan ini okay banget. Hasilnya tuh benar-benar lembab. Kalau misalnya kamu pengen tahu seperti apa, aku ada tulis di blogku. So don't forget to visit my blog.
Ini yang aku suka dari belanja kosmetik di Korea, karena kamu pasti akan mendapat sampel atau free gift. Dan yang kali ini aku dapat dari Yada Cosmetic. Yada Cleansing Nose Trial Kit ini terdiri dari Tea Toner Emotion. Dia mengandung raspberry dan palm cactus, membantu menyegarkan dan melembabkan. Dan juga ada vitamin toner dan emotion. Dia mengandung vitamin C dari lemon dan jeruk. Dan juga sari nabati, dia membantu untuk melembabkan juga. Kalau misalnya kamu pengen Yada Cosmetic ini, Korea Buy sebenarnya jual dengan harga Rp49.000. Jadi itu produk-produk yang aku beli di Korea Buy. Dan sekarang kita masuk ke package yang kedua. Paket yang kedua dari Kawaii Gangyu. Mereka menjual soft lens dari Korea dan Jepang. Sebenarnya aku pernah mention di blog aku kalau misalnya aku tuh punya mata yang super sensitif dan rewel banget, jadi nggak bisa pakai soft lens yang macem-macem. Tapi pas aku pakai Kawaii Gangyu ini, aku tuh ngerasa super comfortable dan dia tuh nggak ditetesin seharian juga masih oke. Ini produk yang aku beli di Kawaii Gangyu. Ada dua soft lens. Yang pertama ada Moon Glow. Aku suka banget sama Moon Glow ini, soalnya warna birunya tuh nggak mentereng, jadi masih terlihat natural. Mungkin kalian yang ikut Instagramku atau Snapchatku udah pernah ngeliat karena aku sudah pernah pakai. Nah, untuk produk yang kedua ada Athena Grey, dan sebenarnya itu yang aku pakai sekarang. Pas aku beli soft lens di Kawaii Gangyu, dia tuh lagi ada promo. Jadi dengan pembelian 2 soft lens, kamu akan mendapatkan 1 free soft lens. Dan yang ini aku belum coba. Warnanya black dan sepertinya dia membesarkan mata juga. Don't forget to follow my Instagram and Snapchat, karena nanti pas aku coba aku akan upload di situ. Dan kita akhirnya sampai ke produk yang ketiga. Produk yang ketiga dari TWL Cosmetic. Dan di sini aku punya Maybelline Age Rewind. Dia membantu untuk menutupi dark circle di bawah mata kamu. Sebenarnya dia ada 6 shade. Nah, yang aku punya ini adalah neutralizer. Sponge di atasnya tuh lembut. Tapi menurutku tuh agak susah untuk pengaplian karena kurang rata. Jadi kamu harus pakai sponge lagi untuk meratakannya. And next item we have a Morphe palette eyeshadow. Di sini ada 35 warna. Walaupun ini bling eyeshadow, kamu tetap bisa pakai untuk everyday look dan juga occasion tertentu. Dan yang pasti ini highly pigmented, jadi kamu sekali ulas juga udah dapat hasilnya. And that's the last package I have here. I hope you enjoy my unboxing video. Thank you so much for watching, and if you have something to ask, don't forget to let me know in the comment box below. I will read it and reply you as soon as I read it. And the last thing you have to do is click the thumbs up and subscribe button. Don't forget to follow my Instagram, Snapchat, and blog. And yeah, that's it for today, and see you for another video. Bye!